Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vikis dari bawah Agasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Hello you, what's up my friends, sahabat VTA Gaming. Welcome back to next video. Did all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini, di next video saya akan memberikan bocoran update Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Nah, ini kita langsung saja ke bocoran update Garena Free Fire. Ini nanti saya akan membahas bocoran update bonus top up, bocoran update elite pass diskon, dan bocoran update AK Blue Flame Draco. Nah, ini kita langsung saja ke bocoran yang pertama. Ini sebenarnya sudah tidak bocoran ya, karena ini sudah muncul di tanggal 1 April 2021, atau bisa disebut juga hari Kamis ya, hari ini. Ini kalian cukup top up 70 diamond, ini kalian sudah bisa mendapatkan jenggot ya. Ini bonus top up jenggot, ini mantap sekali. Silahkan kalian bisa top up, hanya 70 diamond itu sudah kalian bisa mendapatkan bonusnya, yaitu jenggot ini ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, dan bagi kalian yang tidak punya diamond atau kekurangan uang untuk top up, silahkan kalian bisa cek channel saya ya, yang cara untuk mendapatkan diamond Free Fire secara gratis. Nah, itu silahkan kalian bisa cek, atau nanti saya akan beri linknya di deskripsi. Itu silahkan kalian bisa tonton. Nanti kalau kalian sudah paham, pasti kalian bisa mendapatkan diamond secara gratis, atau kalian bisa top up Free Fire secara gratis. Nah, itu silahkan kalian bisa cek saja ya video saya yang judulnya adalah cara untuk mendapatkan diamond Free Fire secara gratis. Nah, itu silahkan kalian bisa cek, terus kalian tonton dan ikuti cara-caranya. Nah, ini kita langsung ke bocorannya selanjutnya. Ini kalian bisa lihat, ini adalah elite pass ya. Ini elite passnya sudah terganti menjadi Blowing City. Ini sudah tidak bocoran ya, karena ini sudah muncul juga ini di server Indonesia. Itu silahkan kalian yang pengen beli elite pass, silahkan kalian beli. Dan bocorannya adalah elite pass diskon, nanti saya akan tunjukkan ya dimana kalian untuk mendapatkan elite pass secara diskon ya. Ini juga di elite passnya ada emotnya, ada skin Thompsonnya, ada juga backpack ya seperti biasa, ada juga parang, dan ada juga skin bantal perempuan dan laki-laki itu ya. Yang laki-laki itu yang paling paling ujung ya, itu hadiah paling ujung. Dan ini hadiah paling pertama adalah mobil jeep ya, skin mobil jeep. Dan ini kalian bisa masuk ke web event di elite pass ya, yang bentuknya seperti globe ataupun apa itu ya, bumi bulat itu ya, yang di samping pojok itu. Kalian pasti paham dah. Nah, ini kalau di server luar negeri itu ada diskon ya, ada diskon seperti ini kalau kalian memasuki web event elite pass ya. Ini kalian bisa mendapatkan diskon seharga 50% ya, kalian bisa mendapatkan 50% diskon. Tapi kalau di server Indonesia entah kenapa saya nggak dapat diskon ya, kalian bisa cek saja sendiri di server Indonesia, siapa tahu di akun kalian bisa mendapatkan diskon elite pass ya. Ini di server luar negeri nih ya, akun Smurf atau akun kecil saya mendapat diskon 50%. Dan itu kalian bisa lihat tadi harganya 799% diskon, dan sekarang menjadi 399 diamond ya. Itu silahkan kalian bisa cek saja. Dan ini saya beri petunjuk ya, biar kalian paham ya, saya klik yang mana. Nah, itu ya, saya klik yang bentuknya bulat seperti bumi itu ya.
untuk memasuki web event Elite Pass. Sebelum kalian klik itu, kalian masuk ke Elite Pass-nya terlebih dahulu. Nanti kalian bisa cek, pertama masuk itu kalian akan mendapat sebuah crate ya, sebuah crate jatuh atau sebuah loot box jatuh. Itu nanti kalian bisa membukanya dan bisa mendapat diskon itu 50% diskon Elite Pass. Nah ini entah kenapa kalau di server Indonesia ini saya nggak dapat diskon ya, itu kalian bisa lihat tulisannya 50% diskon, dan ini di server luar negeri ya, saya ingatkan lagi di server luar negeri. Nah untuk server Indonesianya entah kenapa saya nggak dapat diskon ya, kalian bisa cek saja akun kalian, siapa tahu dapat diskon. Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu bocoran bonus top up lagi ya. Ini saya ambil bocorannya dari GM kita tercinta. Jadi ini kalian bisa lihat, ini bocoran bonus top up sudah fix ya, nanti akan muncul di server Indonesia. Tapi entah berapa top upnya untuk mendapatkan emot ya, ini emot apa ini namanya ya, entah. Pokoknya di belakangnya ada tulisan atau gambar boyahnya itu ya. Kalian cukup top up saja, nanti kalian bisa mendapatkan bonus top up seperti ini ya. Tapi ini entah juga tanggal berapa, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Yang penting ini sudah fix ya, akan muncul bonus top up emot boyah seperti ini ya. Kita sebut saja emot boyah. Itu silahkan kalian bisa tunggu saja ya. Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu bocoran AK Blue Flame Draco yang akan dijual kembali ya. Kalian pasti sudah pada tahu dan sudah pada nonton di channelnya GM kita ya. Dan ini saya dapat informasinya adalah AK Blue Flame Draco akan dijual kembali di Fadetwell ya. Jadi kalian bisa tunggu saja Fadetwell terganti, itu kalian bisa cek saja ya, Fadetwell Levy itu terganti tanggal berapa. Itu berarti nanti selanjutnya itu akan digantikan menjadi AK Blue Flame Draco yang muncul kembali. Jadi silahkan kalian bisa sisakan diamond kalian untuk mengspin AK Blue Flame Draco di event Fadetwell ya. Silahkan kalian bisa tunggu saja, ini sudah fix ya, akan muncul kembali AK Blue Flame Draco. Karena saya ambil bocorannya juga dari GM kita ya, kalian tahu sendiri nama GM kita. Nah ini kalian bisa tunggu saja ya. Berarti cukup sekian ya video kali ini, semua bocorannya semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian sisakan diamond kalian untuk mengspin AK Blue Flame Draco yang muncul kembali. Berarti cukup sekian video kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.